Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dengan saya di sini, saya akan bersama tentang mencegah gagalnya puasa. Langkah-langkah praktis untuk mengatasi kemungkinan gagalnya di bulan suci Ramadan adalah 1. Persiapan langkah-langkah praktis untuk mengantisipasi kemungkinan ibadah sunnah sejak bulan Ramadan. Yang kedua, pelajari semua aspek dari ruku dan sunnah hal yang memahami membatalkan puasa, adab dan doa dan zikir dan memperdalam fikih Ramadan. Yang ketiga, merancang menyusun aktivitas Anda di bulan Ramadan menjadi bagian yang teratur. Yang keempat, tentukan target dan presentasi keberhasilan dari 3 program yang telah Anda rancang. Yang keempat, lawan kemalasan sekeras mungkin dan tumbuhan semakin untuk ibadah berjamaah, menimba ilmu, menghidupkan majelis taklim dan sebagainya. Yang keenam, jagalah waktu tidur di malam-malam Ramadan agar Anda bisa bangun awal untuk qiyamul lail. Yang keenam, bawalah mushaf Al-Qur'an kemana Anda pergi kecuali ke tempat dilarang, yaitu di WC. Yang ke-8, bukanlah pintu maaf sendiri sedari sekarang, serta mintalah maaf kepada sebanyak mungkin orang yang selama ini terlibat langsung atau tidak akan perkataan, tindakan dan hidup kita. Yang ke-9, kendalikan lidah seketat mungkin kecuali pada hal-hal yang kebaikan dan kebajikan saja. Yang 10, jagalah mata dan pandangan dari segala yang Allah tidak suka jika kita melihatnya. Yang 11, janganlah mendengar dari hal yang makruh seperti mendengarkan musik yang sia-sia dan membicarakan yang jelek. Yang ke-12, mudahlah memberi disertai sifat honah yang memperhalus budi pekerti. Yang ke-13, mintalah kepada Allah agar kita jangan dimasukkan ke dalam kelompok yang gagal berpuasa. Sekian kultum hari ini, ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.